Berjumpa lagi dengan kami ya. Salam menjujua. Nanti Bapak Tuhan Allah Semina Amin. Sampai kembingan di Bersini Jujuan. Harus buat kita semua. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan rezeki yang melimpah. Amin. Nah, di sini kami ibu mertua pingin katanya ya, ini disambal cabai merah, ini kembung goreng ya seperti semuanya. Tadi Pak udah beli, pas kita jual labu tadi Pak udah beli kembung goreng. Nah, di sini kebetulan ibu mertua katanya kepingin masak sambal cabai merah ya, kembung gorengnya. Nah, kita rebus nanti pucuk singkong atau pucuk ubi, bulung gadung, banyak namanya ini seperti semuanya. Ini dia bumbu yang Bu udah sediakan. Serai, tomat, daun jeruk purut, cabai merah dan bawang ya sebeku. Ini mama mertua udah sibuk ini ngupas jengkol untuk lalapan makan ya. Semalam Pak udah ngupas ngambil jengkol, dibagi katanya banyak kali jengkolnya sebeku. Dia bawa jengkol. Ibu mertua sibuk ngupas jengkol, tapi ini katanya udah lapar makannya, lanjut aja kita rebus dulu pucuk ubinya ya sobatku. Rebus cek. Sebenarnya kalau masak daun ubi ini lebih enak sebenarnya pakai batangnya ya sobatku. Terasa dia lembutnya dan enaknya ya. Kalau terpisah gini sama tangkainya kurang enak sih sebenarnya. Tapi lantaran nanti termakan ibu mertua pula nanti batangnya mertua dia sobatku. Jadi Bi udah pisahkan, kalau Bi udah jarang ini dipisahkan, ini daun sama batangnya ini. Nah, udah masak aja semua. Tapi kita bikin yang mudah-mudahnya ya. Nah, Bi udah lanjut goreng ikannya dulu ya seperti semuanya. Nah, kita pakai kuali baru gitu ya, pertama kalinya seumur hidup punya kuali seperti ini. Semalam banyak netizen yang bilang Bi udah jangan gunakan sendok besi katanya ya, gunakan sendok kayu. Mungkin memang betul juga. Bi udah tidak sakit hati dibilang seperti itu ya. Memang Bi udah pertama kalinya pakai kuali seperti ini. Kita gunakan hari ini ya sobatku. Gimana rasanya nanti masakan kuali seperti ini ya. Nah, topeng langsung hidup gas saya. Nah, kita goreng dulu ikannya ya. Ada kok. Sekali gunakan jaket sama helm untuk goreng ikan. Ini sudah habis badan semua. Kita menggoreng ikan meletupan. Kita gunakan seperti ini. Dari dulu saya memang terlalu takut menggoreng ikan. Karena dulu sudah terlalu banyak hari itu meletus dulu goreng ikan lele. Sampai sebulan ini meleleh. Ini masih banyak mutasi. Jadi dia udah gunakan seperti ini udah. Tadi aja udah meletup ini semua. Mungkin karena kalau minyak goreng ini sangat suka sama saya ya sebetulnya, maka gampang sekali. Tapi kalau ibu mertua saya mau duduk di dekat ini pun tidak takut dia menggoreng. Kenapa digunakan aja nih, jadi aman daripada gosong. Kita rebus pucuk ubi kita ya sobatku. Nah, ini kita goreng dulu cabenya yang sudah kita haluskan. Kita masukkan serai tadi ya sobat. Kita kasih daun jeruk purut ya sobat semuanya. Jadi terasa amis itu sudah hilang ya. Seperti ini ya. Setelah itu ikan yang kita goreng kita masukkan. Kita sudah masak ya sobat bunda semuanya. Ini sambal ikan kembung goreng kita. Ini lalapan jengkol. Ini rebus pucuk singkong ya.
Nah, di sini pas pula kedatangan adik saya yang paling kecil ya, sebab sudah. Ah, ini lauk tak saya ya. Tidak. Oh, bobot. Lagi suap noneknya, nenek nondong. Suap karonya dia ya, makan Stasia. Nah, kebetulan ini adik saya pun di sini, jadi kami lanjut sama makan ya, sobatku. Nah, mari makan sahabat muda semuanya. Sebelum kita makan, mari kita berdoa dulu ya. Kita makan. Doa. Nah. Nah. Ini cuma nondong lah. Bisa enggak jangan. Anda. Mari makan sahabat bunda semuanya. Kita lanjut makan. Ya, kita lanjut makan ya seperti semuanya. Nah, sekian dulu video kita untuk hari ini. Dan ingat, jangan ada kendala lelah dalam setiap pekerjaan apapun. Mari tetap semangat sahabat bunda semuanya. Sekian dulu. Salam menjual-jual, Horas. Sampai jumpa sahabat bunda semuanya. Dadah. Amin, lanjut makan ya. Ibu mertua saya masih suapin Stas ya, kalau ada neneknya dia tidak makan sendiri ya, sebab tuh disuapin sama neneknya. Kalau nggak ada neneknya dia kasih makan sendiri. Kalau lebih kal. Hari ini ramai di rumah kami sebab sudah ada ibu mertua, ada adik saya yang paling kecil ya. Pas kebetulan dia libur kerja, jadi dia datang juga main di sini ya. Main di sini. Siapa yang main di sini, Pak? Mama. Mama. Tak main ya, Mama. Makanya makannya. Ada udah banyak makan loh.